Pinky, selamat sore. Selamat sore, Pak Komandan Mardoto. Hey. Murdoto apa Mardoto? Yes, podo wae. Mau ngomong santai, Mbak. Ini gimana apa ceritanya kegiatan bisnisnya sampai sekarang ini? Mungkin awal dari pertemuan ini bisa dimulai dengan gimana ceritanya Mbak Nungki bisa bergelut dengan tempe gitu loh. Ya, kok Gelut sama bisa-bisanya. tempe. Oke, monggo. Jual. Jadi, saya itu memulai awal tahun 2015. 15. 2015 itu sebenarnya bukan sesuatu yang kita sengaja, bukan sesuatu yang kita rencanakan gitu. Jadi mengalir begitu aja. Waktu itu kan kebetulan suami itu membantu gitu, membantu membuatkan proposal program gitu. Ya. Rumah kedelai Grobogan, karena dia putra daerah kan. Ya. Nah, dia putra daerah, kebetulan di sini jadi peneliti kedelai gitu. Terus bantu di sana, presentasi sama Pak Bupati apa sampai suatu saat sampai proyek itu goal. Oh. Nah, proyek itu goal karena dia itu ya memang bukan siapa-siapa gitu loh ya. Dia itu waktu itu tuh kegerobokan karena bawa mahasiswa KKN di sana. Oh. Bawa mahasiswa KKN di sana, putra daerah gitu, akhirnya kenalan-kenalan sama apa pejabat-pejabat di sana gitu, apalagi memang waktu itu punya proyek LPDP kayaknya tentang kedelai yang dibawa ke sana gitu. Ya. Akhirnya jadi banyak kenalan di sana, membantu. Nah, berjalannya dengan waktu itu nggak tahu kenapa kok terus sepertinya mereka itu kayak ya kasarnya itu disingkirkan begitu loh. Oh. Disingkirkan begitu dan waktu peresmian diresmikan sama Mas Ganjar waktu itu kalau nggak salah. Mitra-mitra petaninya tempat dia penelitian itu, loh kok Bapak nggak ada gitu, kok nggak ada gitu kan. Terus lah, apa wis diresmikan Pak? Lu sampun gitu kan. Oh Oh. berarti pantesan aku kok nggak dipanggil-panggil, apa aku tuh dikira cari duit, apa oh aku ini kan dosen, nah, pikirnya kan seperti itu. Ya. Yeah. Saya tahu dia tuh kecewa gitu loh. Seperti Oh. itu juga kecewa, kan rasanya kecewa. Terus untuk menghilangkan, ya untuk menghibur lah. Apa gini aja yuk, kita bikin aja. Kan kita udah punya nih mitra, pada petani mitra gitu. Ya di Ya. sana juga banyak petani mitra. Terus, apa yuk, gawe yuk, awak edewe yuk. Terus caranya piye, modal nggak punya. Skill untuk membuat tempe juga nggak punya. Tapi saya punya temen yang ada di Bantul. Beliau bikin tempe, itu tempatnya juga bersih, bagus gitu. Terus saya ke sana, Pak, nek kulo nitip damel tempe pakai kedelai lokal, pripun gitu. Wah, welcome banget. Ini masih Welcome banget, skala deh. skala rumah tangga itu di sana. Oh iya, ya, di sana ya lumayan lah, sekitar 200 sampai 300 kilo per hari. Oh, udah besar ya. Ya, lumayan, lumayan gede. Dan saya waktu itu menitipkan hanya 5 kilo, 10 kilo, kayak gitu. Kita untuk uji coba kan. Nah, Yeah. kita bikin sedikit-sedikit, kita bagi-bagi teman-teman kantor, tetangga-tetangga, itu kok, loh, enak ini, beda ini rasanya. Gitu. Akhirnya ya kita beranikan. Saya memberanikan diri untuk langsung membuat misalnya tapi ya enggak banyak lah paling 10 kilo 15 kilo seperti itu saya titipkan ke pasar pasar Kolombo waktu itu kan Yeah. dekat rumah pasar Kolombo pasar Kolombo memang kan secara harga kedelai lokal lebih lebih tinggi jadi saya membrand itu juga kedelai lokal non GMO gitu dan harganya lebih tinggi. Waktu itu selisih hanya 500. Jadi Ternyata lebih tinggi tidak diterima pasar.
dari harga tempe yang lainnya. Ternyata nggak diterima sama pasar. Oh. Balik semua. Balik, nggak laku, nggak laku. Iki, iya ya caranya ya gitu. Kalau saya harus menjual seperti tempe yang ada di pasar ya, kita Sama nggak saja jadi. ya. Oh, nggak masuk gitu. Akhirnya terus saya beranikan diri untuk langsung masuk ke pasar modern. Saya datangi pertama kali itu dengan bondo nekat ya, itu Superindo. Nah, Oh. Superindo begitu ini manajer areanya itu beliau ngerti gitu loh, kalau ini Ya. barang bagus gitu, ini barang bagus, Bu, saya tertarik, saya jamin, kan melalui proses, Pak, melalui Ya. proses harus diajukan ke Jakarta dulu, mencari mendapat kode supplier dari Jakarta seperti itu. Nah, itu waktu itu kalau enggak salah asmanya Bu Lili. Tak jamin deh, Bu. Tak jamin deh, Bu. Ini 2 minggu bisa keluar ini. Saya punya beliau mau mengusahakan karena memang produk yang bagus gitu. Ya. Begitu lampu hijau dari Superindo, saya ke Carrefour. Nah, saya punya kepercayaan diri gitu. Saya ke Carrefour, di Carrefour juga ternyata Diterima. purchasing-nya itu iya dari teknologi pangan UB, ya, dari teknologi pangan UB. Dia tahu produk bagus gitu loh. Akhirnya langsung juga mau juga. Cuman kalau di Carrefour itu memang prosesnya agak agak lama gitu, berapa bulan atau 2 bulan gitu baru turun. Ini Superindo lebih awal, jadi Superindo duluan. Nah, Itu dari situ terus kemasannya saya sudah disesuaikan belum? Kemasannya apa ada plastik sendiri atau gimana? bahwa waktu itu masih plastik biasa dan kita sablonkan biasa, itu nyablonkannya ya cuman di pinggir jalan biasa gitu. Ya masih ala kadarnya. Ya. Baru setelah masuk ke situ kita baru ngembangkan. Oh, gimana kalau kita beri nilai tambah dengan kemasan daun dan macam-macam itu. Ya itu akhirnya berkembang sejalan waktu. Itu yang memulai dari awal itu seperti itu. Itu Kita masih nunut itu, Pak, ya. oh Kita masih nunut di tempat teman itu. Saya nunut itu sampai lebih dari 2 tahun. jadi 2017 Ya, benar. 2017 pertengahan itu sesudah Lebaran itu. Baru sekitar bulan Juli apa Agustus gitu baru kita menempati pabrik Prambanan. pabrik Prambanan. Berarti sudah olahan modern, Bu, sana. Kalau tempe sih nggak modern, Pak. Di sana juga biasa, cuman kita aja yang kita itu produksi kita harus bersih gitu ya. Oh. Terus kita juga enggak langsung menggunakan godoknya itu, kita kan pakai uap, pakai boiler Ya. yang uapnya dialirkan pakai pipa-pipa kayak gitu. Kita seperti itu. Jadi kan lebih higienis, lebih ini, tapi saya tetap boiler saya tetap pakai kayu bakar yang murah. Karena kalau di Kayu sekitar bakar, Bu, situ ya, tetap dipakai. apa? Tetap pakai kayu bakar. Iya, tetap. Cuman kan kayu bakarnya itu di luar untuk di boiler, tidak Oh. berhubungan dengan produk. Iya. Ya, Yeah. produk kan pakai uap.